Hai guys, selamat datang lagi di game The Last of Us Live Behind bersama saya Bayu Rumekso. Di episode sebelumnya guys, Ellie berhasil mengantarkan kotak obat itu ke Joel. Tapi di tengah-tengah itu guys, banyak sekali yang musuh yang menghadang. Dan akhirnya setelah mati berkali-kali, akhirnya Bayu bisa mengantarkan kotak obat itu sampai ke Joel. Dan saat ini kita sudah ada di video teman Eli, teman atau apa guys, ya kita nyebutnya teman aja lah, teman yang akan dikejar-kejar oleh zombie guys, karena kita terlalu menyalakan musik yang sangat besar. Dan baiklah teman-temanku sekalian, langsung saja kita akan melanjutkan gameplay The Last of Us Live Behind. Kita kabur guys, banyak zombie. Kemana larinya? Sini. Gara-gara nyetel musik terlalu besar, terlalu keras, jadi zombinya pada datang. Cari apa? Buat ganjel. Sabar. Tarik lagi, nggak bisa. Songong sih lu, bader sih. Ini kecil begitu udah bisa megang senjata, guys. Kabur. Terus, lari. Iya, kena, guys. Ya, kok meninggal saya, guys? Terlalu lambat. Saya udah mencet kotak, padahal. Cap. Udah, Eli. Udah. Udah, Eli. Buruan. Cepat, Eli, ayo, infected lagi. Go. Jangan dilawan. Iya. Iya. Kita kemana aja jadinya, guys? Naik. Terus. Dia bisa naik gak sih, guys? Ya. Kotak lagi. Wah, dia turun juga dong, guys. Gile. Emang beda sih kalau ini ya. Pam. Eli sadis juga, guys. Eli sadis juga, teman-temanku semuanya. Oh iya kan, sebelum dia ketemu Joel guys, di sini dia digigitnya. Oh begitu. Oh dia juga digigit. Sama-sama digigit. Dah, kita balik lagi ke sini guys. Kita sudah mengantarkannya. Dijahit. Oke. Ayo. Santai. Relax, Eli. Pak, ngamuk dia. Balik ke sini lagi. Eli belum tahu kalau dia imun.
some more stuff over there you can break. Lagian sih nyetel musik banyak berapa apa? Iya nyetel musik kencang-kencang. Okay, I see that we got two options. Option one. Bunuh diri. You take the easy way out. It's quick and painless. Apalagi bunuh diri. I'm not a fan of option one. Two. We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Sorry. Die. Come on. Let's get out of here. The Last of Us Left Behind sudah selesai guys. Sudah. Oh, tanggung banget berarti saya. Okay, berarti kita tahu jalan Ellie sebelum Ellie bertemu dengan Joel dan Ellie tergigit. Dan kita tahu jalan saat Ellie menyembuhkan Joel. Ternyata masih banyak ceritanya guys. Sebelum-sebelum itu masih banyak ceritanya. Dan ya untuk ceritain untuk melengkapi cerita utamanya guys, ternyata kita jadi makin tahu dan makin mengerti dari cerita utamanya guys. Tanggung banget saya ini. Lanjutannya lagi enggak guys? Kita tungguin aja deh. Berarti yang temannya itu meninggal karena Ellie kan imun. Nah setelah beberapa saat virus zombie itu menyebar ke dalam tubuh, akhirnya Ellie dia nggak terkena apa-apa guys karena dia imun dan temannya mungkin bunuh diri meninggal teman Ellie. Siapa namanya si Ryan ya? Ryan.
Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game DLC The Last of Us Left Behind sampai di sini terlebih dahulu guys. Kita sudah mengetahui sebelum Ellie bertemu dengan Joel, dan kita sudah mengetahui saat Ellie menyembuhkan Joel. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga bisa menghibur, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye. Bye you.